Halo, selamat hari Minggu rekan-rekan RLC dan juga saudara-saudara semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali ya rasanya hari ini kita dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah perdana Reformasi Liturgi Church. Kita akan beribadah, kita akan menyembah Dia, kita akan mendengarkan firman-Nya. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan, Allah yang dekat dengan setiap kita, Ia yang hadir dalam setiap pergumulan kita. Yang jauh dari.
dengan setiap kami. Allah yang dekat dengan setiap hati yang terluka. Suatu hari, Sang Kasih memutuskan untuk turun ke dunia dan membangun gerejanya, representasi kerajaannya di bumi. Ia lewat di depan bait Allah dan melihat pemungut cukai yang berlutut jauh-jauh di belakang, memohon ampun sambil memukuli dadanya sendiri. Ia menaruh belas kasihan dan menguduskannya sebagai muridnya. Lalu, ia melihat pelacur yang diam-diam menyimpan narwastu. Rupanya, dalam hancur hatinya, si pelacur masih mendambakan pernikahan. Tuhan menaruh belas kasihan dan menguduskannya sebagai muridnya. Lalu, ia merasakan jamahan dari belakang. Seketika ia berbalik dan melihat wanita yang sudah dikucilkan selama 12 tahun karena pendarahan. Lagi-lagi, ia menaruh belas kasihan dan menguduskannya sebagai muridnya. Demikianlah ia berkeliling selama bertahun-tahun, mengumpulkan orang-orang miskin, terbuang, dan berdosa. Malaikat bertanya, "Kenapa mereka, Tuhan?" "Karena pertobatan mereka seperti anak kecil," kata Tuhan. "Mereka menyadari ketidakberdayaan mereka, mengakui kebergantungan mereka kepada belas kasihanku. Dan karena itu mereka menerima Injilku tanpa banyak sanggahan dan alasan." Tidak lama setelah itu, Sang Kasih meninggalkan mereka dengan pesan. "Sebagaimana kalian diterima karena belas kasih, tunjukkanlah kasih penerimaan yang sama kepada yang lain." Demikianlah para pendosa ini dikenal sebagai murid-murid Sang Kasih. Lambat laun mereka mulai ternama di seluruh negeri dan dihormati. Mereka sudah tidak lagi disebut sebagai pendosa, melainkan orang-orang kudus. Lalu, si pemungut cukai mulai berdiri semakin lama semakin maju di bait Allah. Lalu dia menengok ke belakang dan melihat pemungut cukai lain berlutut. Seketika dia berujar dalam hatinya, "Aku mengucap syukur bahwa aku tidak seperti dia, ya Tuhan. Aku kudus." Lalu, si pelacur mulai menyeret seorang wanita ke tengah kerumunan sambil berteriak, "Lihat, dia kedapatan berzinah, tidak kudus." Lalu, si perempuan pendarahan berkhotbah dari balik mimbar, "Kalau kamu sakit, itu akibat dosa dan ketidakkudusanmu sendiri." Demikianlah gereja menutup rapat-rapat gerbang mereka. Sampai-sampai belas kasihan dan penerimaan tidak bisa menembusnya. Sementara orang-orang di dalamnya bertopeng, bergumul sendirian dan menangis diam-diam. Karena mereka takut kelemahan dan kegagalan mereka akan dijadikan senjata untuk menyerang mereka kelak. Suatu hari Tuhan kembali ke dunia dan hendak masuk ke gereja yang dibangunnya. Lalu, Asher menghentikannya di depan pintu. "Maaf," kata si Asher. "Tempat ini khusus orang-orang kudus yang terhormat. Sahabat pendosa tidak mendapat tempat." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, bukankah cerita tadi merepresentasikan kehidupan kita? Kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah Allah, namun betapa sering kita gagal menghadirkan kasih, penerimaan, dan anugerahnya bagi sesama kita.
Mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang menurut kita keji. Kita tidak membunuh, tidak mencuri. Tetapi kegagalan kita dalam menghadirkan kasih Allah menunjukkan topeng kemunafikan yang seringkali kita pakai untuk menunjukkan diri kita yang hebat dan merendahkan sesama kita. Maka kasih dan anugerah Allah gagal kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa setiap kita rapuh, setiap kita berdosa, setiap kita tidak ada yang sempurna. Maka di hadapan Allah, mari kita akui segala kegagalan dan kerapuhan kita. Mari kita akui segala dosa dan kemunafikan kita di hadapannya. Allah mengetahui dan Allah mendengar setiap keluh kesah kita. Mari secara pribadi, di dalam doa, kita akui segala dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Kasih, ampunilah kami jika anugerah yang Kau curahkan bagi setiap kami tidak dapat kami maknai, bahkan gagal untuk kami hadirkan dan hayati bagi sesama kami. Kesombongan dan kemunafikan menguasai diri kami. Kami lebih senang melempar penghakiman ketimbang menabur kasih. Allah, di dalam segala kerapuhan kami, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Inilah kami dengan segala kerapuhan kami, datang tertunduk malu di hadapan-Mu, Sang Allah Maha Kudus. Ampunilah dan kasihanilah kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami menjadi baru. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Allah Maha Pengampun menyucikan dan menjadikan hidup kita kudus dan selalu baru dalam anugerah-Nya yang tak terbatas. Karena itu, dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik rekan-rekan semua, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita buka hati kita fokuskan pikiran kita untuk menerima semua berkat firman Tuhan. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my
rest on me to say it is well, it is well with my soul. It is well. Kita berdoa. Bapa yang baik, tiba saatnya kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Izinkan kami fokus, izinkan kami membuka hati dan kehidupan kami untuk ditegur, diarahkan, dididik oleh kebenaran firman-Mu. Izinkan kebenaran firman-Mu mengubah spiritualitas sehari-hari kami, sehingga kebenaran firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu, Tuhan. Tidak pernah karena kuat gagah manusia firman Tuhan disampaikan. Oleh karena itu, kiranya roh kebenaran sendiri yang memakai hamba-Mu, yang mengajar setiap kami. Segala pujian, kemuliaan, kami persembahkan buat Yesus Kristus kami. Dan waktu ini, kami persembahkan untuk belajar bersama-sama di kaki salib Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat datang di ibadah perdana RLC, Reformasi Liturgi Church. Nama saya Chandra Julianto. Dan adalah kehormatan serta sukacita bagi kami
untuk bisa melayani saudara-saudari sekalian. Hari ini, saya akan berkhotbah tentang topik Broken Saints, orang-orang kudus yang rapuh dan berantakan. Di sepanjang khotbah ini, sebagaimana judulnya, saya akan banyak pakai istilah brokenness. Istilah ini akan saya pakai sebagai terminologi payung untuk menunjuk kepada keberdosaan kita, kelemahan karakter kita, ketidakkonsistenan kita dalam mengikuti Yesus sekalipun kita mengasihi Dia. Istilah ini akan saya pakai untuk menunjuk kepada spektrum kondisi kerohanian yang tidak sempurna tapi real. Saya merasa saya tidak menemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia tentang brokenness ini. Mungkin yang paling mendekati adalah kehancuran jiwa, ketidaksempurnaan hidup, kerohanian yang berantakan. Tetapi menurut saya ini tetap tidak sepenuhnya tepat. Oleh sebab itu dalam khotbah saya akan banyak menggunakan istilah bahasa Inggris brokenness ini untuk menunjuk kepada realita kehidupan kita. Izinkan saya memulai khotbah saya dengan sebuah cerita. Suatu hari, tiga malaikat sedang berdebat sengit. Mereka mempertanyakan kenapa majikan mereka, sang anak, harus turun ke dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Anak tukang kayu, dari garis keturunan bercela, lahir di kandang domba, harus segera mengungsi ke Mesir setelah ia dilahirkan, tumbuh besar dalam keadaan serba sulit, tidak memiliki wajah yang tampan dan sosok yang rupawan, bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Seseorang yang biasa ditempa dan dipukul kehidupan. Rasanya isi hidupnya hanya penderitaan dan sengsara. Sungguh sangat tidak mencerminkan natur kemuliaannya dan sangat tidak layak untuk derajat keagungannya kehidupan yang seperti ini. Seakan-akan sebelum dia masuk ke dalam pelayanan Injil, dia telah terlebih dahulu hidup sebagai hamba. Seakan-akan jauh sebelum dia disalib, dia telah terlebih dahulu mengalami salib dalam kehidupan sehari-harinya. The big question is, why? Kenapa dia harus mengalami semua penderitaan ini? Malaikat pertama berkata bahwa sang anak harus mengalami ini untuk menunjukkan kasihnya kepada orang berdosa. Dia rela turun sejauh itu untuk menyatakan kepada orang berdosa bahwa kehinaan dan cela mereka tidak menjadi alasan penolakan. Malaikat kedua berkata bahwa sang anak harus mengalami ini semua untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia bukanlah Allah yang jauh, yang berdiri di luar lingkaran. Sebaliknya, dia terjun ke dalam lingkaran untuk ikut menderita bersama-sama dengan dunia. Malaikat ketiga berkata bahwa sang anak harus mengalami ini semua sebab sebenarnya yang dia alami adalah penderitaan manusia, bukan penderitaannya sendiri. Dan dengan jalan demikian, penderitaannya menjadi jalan penebusannya. Tanpa mereka sadari, roh maha hadir yang mengenal isi hati sang bapa mendengar percakapan mereka dan menyikapkan rahasia kelahiran dan kehidupan sang anak kepada mereka. Bukan untuk orang berdosa, kata roh. Atau untuk dunia atau untuk manusia. Semua kemalangan ini pertama-tama dirancang sang bapa untuk sang anak sendiri. Tanpa kemalangan dan penderitaan, sang anak tidak akan mengenal kehancuran jiwa dan kerapuhan kemanusiaan yang wajib dimiliki seorang juru selamat. Hanya dia yang memahami kehinaan yang dapat menerima mereka yang hina. Hanya dia yang memahami kelemahan yang dapat mengampuni mereka yang lemah. Hanya dia yang memahami penderitaan yang dapat memimpin seseorang keluar dari penderitaan. Itulah sebabnya kenapa dia mampu menjadi sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Itulah sebabnya kenapa dia mampu mengampuni orang yang memaku tangan dan kakinya. Itulah sebabnya kenapa dia mampu merangkul kembali para murid yang telah menyangkal dan mengkhianatinya terang-terangan. Sebab di dalam mata mereka, sang anak melihat kehancuran dan kerapuhan yang ada di dalam batinnya sendiri. Semua kemalangan ini, kata roh, dirancang Bapa untuk pertama-tama mengajarkan sang anak tentang apa artinya menjadi manusia. Semua penderitaan ini dirancang Bapa untuk pertama-tama mengajarkan sang anak tentang penerimaan, tentang pengampunan, dan kasih sayang yang menutupi dosa yang hanya mungkin muncul di dalam kesadaran akan kerapuhan hidup. Dan jika sang anak yang adalah gambar dari sang bapa yang tidak terlihat, diutus ke dunia sebagai raja kandang domba, sebagai sahabat orang berdosa, dan sebagai juru selamat yang rapuh, maka menurut kalian, kata roh, seperti apa
hati sang Bapa itu. Tiga malaikat ini terdiam, menyadari bahwa rupanya wujud sejati dari kesempurnaan sang Maha Sempurna adalah kasih yang lembut dan kasih yang rapuh. Demikianlah ada tertulis, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Cerita sederhana tadi menjadi pembukaan khotbah ini, karena menurut saya cerita tadi menekankan dua poin yang memang menjadi poin dalam khotbah ini. Tentang the reality of our brokenness and the necessity of our brokenness. Pada kenyataan yang sejujur-jujurnya kita, orang Kristen, adalah orang-orang yang broken karena dosa dan terus broken, masih broken dalam kelemahan dan kegagalan kita. Namun brokenness ini tidak harus jadi sumber rasa malu dan penghalang kerohanian kita. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa di dalam kesadaran yang jujur akan brokenness kita, brokenness itu justru menjadi dasar yang paling memungkinkan kerohanian yang otentik bertumbuh. Dan brokenness kita sebenarnya adalah hal yang menjadikan kita saksi Kristus yang efektif di tengah dunia yang juga broken. Hanya Dia yang pernah masuk ke padang gurun, yang dapat memimpin seseorang keluar darinya. Kita adalah saksi Kristus bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita paham apa itu kelemahan, apa itu kegagalan, penolakan, kesepian, penghinaan, dan frustrasi. Kita memberi bukan karena kita punya banyak, melainkan karena kita tahu rasanya lapar. Kita menolong bukan karena kita punya ekstra energi, melainkan karena kita paham rasanya sendirian dan tidak berdaya. Kesaksian kita tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan lahir dari brokenness. Dengan demikian, brokenness is our reality, and more than that, our brokenness is a necessity for this world. Dan itulah yang akan saya sampaikan dalam khotbah hari ini. So let's begin. The reality of our brokenness. The church are broken saints. Isi gereja bukanlah orang-orang suci, isi gereja adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita dapat menjadi anak-anak Allah bukan karena kita yang baik, tapi karena Allah yang baik. Kita disebut Kristen bukan karena kita mampu menggapai Allah, tapi karena Allah yang berkasih karunia turun menggapai kita. Tidak ada keraguan tentang siapa yang pahlawan, siapa yang ditolong dalam iman kita. Kita adalah pengemis kasih karunia yang kalau bukan karena anugerah tidak mungkin diselamatkan, tidak mungkin dipulihkan. Ini adalah pengajaran dasar kita sebagai orang Kristen. Dan tidak ada keberatan mengenai hal ini sebenarnya. We admit the reality of our brokenness, and more than that, we confess the necessity of our Savior. Tidak ada kebenaran dan kekudusan pada kami selain yang dianugerahkan Juru Selamat ke atas kami. Itulah realitanya. Namun entah kenapa, kita berpikir bahwa this reality of our brokenness and this necessity of the Savior hanya berlaku di masa awal pertobatan. Entah kenapa kita berpikir bahwa ketika seseorang sudah bertobat dan masuk ke dalam gereja, seharusnya dia tidak lagi berantakan dan hancur. Harusnya ada kerohanian yang tertata rapi dan indah, ada pertumbuhan yang terus-menerus tanpa jatuh, ada kehidupan yang benar dan kudus all the time. Memang awalnya kamu dikuduskan sih, tapi sekarang kamu harus kudus sendiri. Memang awalnya kamu diampuni, tapi masa sampai sekarang kamu masih butuh pengampunan? Masa sampai sekarang kamu masih bergumul dengan nafsu, sulit berdoa, kamu masih malas ke gereja, kamu masih berselisih paham dengan gembala? Tentu ada standar dan ekspektasi yang berbeda dong. Akhirnya, dari tidak ada kebenaran kekudusan pada kami selain yang dianugerahkan di awal pertobatan, kita bergeser. Moto kita bergeser setelah kita bertobat, standar dan ekspektasi kita bergeser kepada kebenaran dan kekudusan telah dianugerahkan kepada kami, maka sekarang kami mampu menghasilkan benar dan kudus sendiri. Itu sebabnya kenapa kita memaklumi sekali petobat baru yaitu ke dalam dosa, tapi kalau pendeta berdosa, kalau pengerja dan pelayan gagal kudus, tidak ada ampun. Seakan-akan pendeta dan pekerja sudah kebal sama dosa, seakan-akan mereka bukan lagi sesama manusia yang lemah dan butuh penerimaan. Tentu ada standar dan ada ekspektasi yang berbeda antara pertobat baru dengan mereka yang sudah lama bertobat. Tentu. Tapi apa standarnya, apa ekspektasinya? Bahwa kita semakin diperbaharui, bahwa kita semakin berdisiplin, bahwa kita semakin bergumul, bahwa kita semakin bertumbuh, setuju.
Tapi standar bahwa kita tidak boleh jatuh atau lemah atau berdosa sama sekali, ekspektasi bahwa kita adalah manusia super yang harus terus kuat kerohaniannya, tidak pernah malas berdoa, tidak pernah capek pelayanan, tidak pernah burn out, itu adalah tuntutan yang tidak manusiawi. Apa bedanya orang Kristen lama dengan petobat baru? Orang Kristen lama hanya lebih dahulu berjalan saja. Dan karena dia lebih dahulu berjalan, tentu dia lebih paham natur jalannya, jebakan-jebakan yang muncul along the way, dia lebih sadar beratnya salib yang harus dipikul, dia lebih aware sama itu. Dan karena dia lebih aware sedikit banyak, akhirnya langkahnya memang lebih solid dibandingkan dengan petobat baru. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa jalan yang dilalui sama, sulitnya jalan yang ditempuh sama, beratnya salib yang dipikul itu sama. Ini kan bukan seperti karena saya orang Kristen lama tiba-tiba jalannya jadi mudah, atau salibnya jadi semakin ringan, atau jebakannya jadi semakin sedikit. Jadi entah saya di awal, di tengah, atau di akhir perjalanan iman saya masih pendosa dan pengemis yang sama, yang butuh juru selamat di setiap langkah. Entah berapa umur kerohanian saya, the reality of my brokenness is the same, the necessity of the Savior is unchanging. Dalam Roma 7, Paulus menggambarkan perjalanan kerohaniannya. Paulus memulai dengan menjelaskan tentang natur dosa di dalam dirinya dan ketidakmampuannya keluar dari natur dosa itu. Dengan jujur dia mengakui bahwa tidak ada sesuatu yang baik dalam diriku. Gak ada. Kehendak memang ada dalam diriku, tapi bukan untuk berbuat hal yang baik. Yang jahat itu yang ada dalam diriku. Dan masalahnya bukan kurang peraturan, bukan tidak ada disiplin. Ada perintah, hukum sudah diberikan. Tapi sekalipun ada peraturan, sekalipun ada disiplin, semua itu tidak mampu menghilangkan keberdosaan Paulus. Dia masih bersifat daging. Dia masih menginginkan dosa, dia masih menikmati dosa. Apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat, kata Paulus. Sekalipun dia sudah menerima perintah. Satu kata yang paling tepat menggambarkan kondisi Paulus di Roma 7 adalah frustrasi. Makanya di ayat 24, Paulus dengan jujur mengakui brokenness-nya. Aku manusia celaka. Celaka betul siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini. Saudara-saudariku, kita harus ingat bahwa kita sudah tidak punya free will. Tidak ada yang free dalam kehendak kita. Kita adalah pendosa yang menginginkan, menikmati, menyukai, mencari, dan mengidam-idamkan dosa. Keinginan kita, kehendak kita sudah terjerat dan tidak lagi bebas secara objektif. Kalau dihadapkan kepada pilihan antara Allah atau diri sendiri, kita pasti pilih diri sendiri. Kalau dihadapkan kepada pilihan kekudusan atau dosa, kita pasti pilih yang enak dan mudah. Apa itu dosa? And isn't that revealing? Nyatanya kita sudah mengasosiasikan konsep enak dan mudah dengan dosa, dan kita sudah mengasosiasikan konsep susah dengan kekudusan. Dari mana penilaian bahwa dosa enak itu lahir? Dan kenapa yang mudah itu dosa? Kalau kehendak kita betul-betul bebas, kenapa kekudusan jadi sulit buat kita? Kenapa tidak kekudusan yang enak dan mudah? There's no free will. There is no free will, yang ada hanya human will, yaitu dosa, and God's will, yaitu kasih karunia. This is the reality of our brokenness, dan inilah yang disampaikan Paulus dalam frustrasinya. Sekalipun perintah diberikan, sekalipun saya tahu saya harus bertumbuh, sekalipun saya tahu saya harus memikul salib, tapi kenyataannya semua perintah yang baik, yang kudus itu tidak mampu mengubah saya dari dalam. Nah, puji Tuhan, pengharapan datang. Tapi pengharapan ini datang bukan dalam bentuk kekuatan diri, tapi dalam bentuk anugerah. Makanya ayat 25 menulis, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan Paulus yang menyelamatkan diri sendiri, Yesus Kristus Tuhannya Paulus. Untuk seorang yang sudah terikat dan tidak mampu terlepas, memang satu-satunya harapan adalah juru selamat. The necessity of the Savior. Dan anugerah dari juru selamat ini dijelaskan lebih jauh dalam Roma 8. Ayat 2-3 bilang, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Rupanya, wujud anugerah ini adalah Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita apa yang tidak mampu kita kerjakan sendiri. Kebenaran,
dan kekudusan, sekarang di dalam kehidupan kita yang sudah ditebus, muncul keinginan tandingan. Bukan lagi keinginan untuk berdosa, tapi ada keinginan tandingan, keinginan untuk taat, keinginan untuk justru mematikan dosa, untuk benar-benar menjadi anak-anak Allah. Sebab mereka hidup menurut daging, kata ayat 5, memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi sekarang kita yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan sekarang keinginan untuk taat ini, keinginan tandingan untuk taat ini, jadi lebih besar dengan keinginan berdosa kita, karena ketaatan ini, keinginan taat ini dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan dikerjakan oleh diri kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita yang dulu menikmati dosa, sekarang berduka karena dosa. Kita frustrasi kenapa kita tidak bisa lepas dari dosa-dosa kebiasaan kita. Itulah sebabnya kenapa kita dulu yang menikmati sekali dosa, sekarang berjuang sekuat tenaga dengan air mata, bahkan bagaimana caranya supaya saya bisa lepas dan hidup kudus. Tapi dalam kesaksian Paulus ini yang menarik, saudara-saudariku, adalah Paulus jelas sekali menuliskan siapa yang mengerjakan kebenaran dan kekudusan ini. Bukan Paulus, tidak pernah Paulus, tapi Roh Kudus. Makanya dari tadi Paulus pakai istilah keinginan roh, hidup oleh roh, menurut roh, dipimpin roh. Berarti sekalipun dia sudah ditebus, ini bukan Paulus yang tiba-tiba berubah jadi kudus. Paulus yang tiba-tiba berubah naturnya jadi suci. Jelas sekali siapa subjeknya di Roma 7 dan Roma 8, Roh Kudus. Jadi Paulus masih manusia daging yang sama. Pada kenyataannya dia masih hitam. Titik perbedaannya antara Roma 7 dan Roma 8 bukan di Paulus yang sekarang jadi putih. Titik perbedaannya ada di Allah yang karena kasih karunia memandang Paulus sebagai putih sekalipun sejujur-jujurnya dia hitam. Titik perbedaannya ada di Roh Kudus yang sekarang mengerjakan yang putih di dalam kehidupan Paulus yang hitam. Kalau demikian, maka frustrasi yang dirasakan Paulus masih ada. Pergumulan yang dialami Paulus masih ada. Sekarang ada paradoks di dalam jiwa Paulus. Secara alami dia masih mau dosa, tapi secara rohani dia mau ketaatan. Dan paradoks ini terus bergumul di dalam dirinya. Itulah sebabnya kenapa di pasal 8 Paulus juga bicara soal keluhan tidak terucapkan dan keinginan untuk dibebaskan. Dia menanti-nantikan pembebasan tubuhnya. Sekarang kita yang sudah ditebus merindukan momen di mana kita bisa mengasihi Allah secara alami. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diusahakan dengan sebegitu keras. Kita yang sudah ditebus sekarang menginginkan natur yang berbeda. Di mana dosa sekarang jadi sulit dan kekudusan yang jadi enak dan menyenangkan dan mudah. Tapi kita tahu bahwa selama kita ada di tubuh ini, hal itu tidak mungkin terjadi sehingga akhirnya pengharapan mengenai penebusan yang sepenuhnya mengenai natur yang baru ini berubah menjadi pengharapan eskatologis. Sebagaimana Roma 8 ayat 29 sampai 30 bilang, semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, dipanggilnya, dibenarkannya untuk kemudian dimuliakannya. Kalau begitu halnya, maka menurut Paulus, wujud spiritualitas kita sekarang masihlah spiritualitas yang bergumul. Entah seberapa umur rohanimu, sekalipun kamu rasul seperti Paulus pun, wujud spiritualitasmu masihlah spiritualitas yang bergumul. Tidak ada satupun dari kita yang sudah benar-benar terbebas dari keinginan berdosa. The reality of our brokenness tetap sama, tidak peduli sudah berapa lama kita jadi Kristen. Kebutuhan kita akan kasih karunia, kebutuhan kita akan juru selamat tetap sama. Dan sebagaimana perjalanan kita dimulai dari kasih karunia, perjalanan kita hanya bisa dijalani oleh kasih karunia dan hanya mungkin diakhiri oleh kasih karunia yang sama. Kalau demikian halnya, saudara-saudariku, kenapa kita pasang standar dan ekspektasi kesempurnaan yang tidak alkitabiah dan tidak manusiawi di gereja? Kenapa sekarang kita mengekspektasikan setelah kamu jadi Kristen tidak boleh ada lagi yang berantakan dan hancur, harus ada kerohanian yang tertata rapi dan indah all the time? Itu bukan hanya tuntutan yang tidak alkitabiah, itu tuntutan yang tidak jujur. Sebab kenyataannya tidak ada satupun dari kita yang sudah sampai ke sana. Semuanya masih dalam proses.
Dalam bukunya Message Spirituality, Mike Iaconelli menulis demikian. Menerima kenyataan, sekali lagi, menerima kenyataan dari hidup kita yang hancur dan bercela adalah permulaan kerohanian. Bukan karena kerohanian akan menghilangkan celah dan noda kita, tetapi karena akhirnya kita melepaskan pencarian akan kesempurnaan dan sebagai gantinya kita mencari Allah. Dia yang hadir di tengah carut marut hidup kita, kerohanian akhirnya bukan soal kehidupan yang tertata rapi dan indah, tapi soal Tuhan yang terus hadir di tengah berantakannya hidup kita yang tidak sempurna. That's the reality of our life. Berantakan, tapi Tuhan terus hadir di tengah-tengahnya. Tidak sempurna, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Dan kenyataan yang jujur ini akhirnya membawa kita kepada poin yang kedua, the necessity of our brokenness. Kalau benar ternyata kita adalah orang yang masih broken dan terus butuh juru selamat sampai akhir, maka sebenarnya wujud sejati dari spiritualitas kita adalah pengakuan akan kelemahan dan keberserahan. Kita adalah orang-orang yang lemah. Dan itu adalah pengakuan yang paling jujur. Tidak ada pada saya kebenaran dan kekudusan dari awal sampai akhir, tidak ada. Kalaupun ada buah kekudusan yang lahir dari hidup saya, jelas itu karena keinginan roh. Saya tahu persis saya tidak mampu, maka disinilah self-reliance dan self-justification berhenti dan kasih karunia Allah dimulai. Kerohanian yang otentik dimulai ketika kita berani dengan jujur mengakui, saya tidak mampu, tolong saya Tuhan, dan tolong saya jemaat. Saya kecil dan lemah, tolong saya Tuhan, tolong saya jemaat, saya pasti akan jatuh lagi, jadi please help me God and help me church. Don't leave me alone, I don't have the strength to do this alone. Dan di atas pengakuan yang jujur inilah, di atas kesempurnaan yang kita breakdown inilah, akhirnya kerohanian yang otentik dibangun. Bukan kerohanian yang didasarkan kepada aktualisasi diri, melainkan kepada pengosongan diri. Ini bukan saya yang semakin menonjol, semakin sempurna, semakin dipakai Tuhan. Ini adalah soal saya yang semakin kecil dan semakin kecil supaya ada ruang bagi Tuhan untuk menjadi semakin besar. Yang dibutuhkan rupanya bukan semakin banyak diri kita, melainkan semakin banyak Allah. Berarti ego kita, impian kita, keinginan kita, kehendak kita harus makin kecil supaya ada ruang yang cukup bagi Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita. Itulah sebabnya kenapa Galatia 2 ayat 20 menulis, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup. Kamu menjadi semakin kecil dan Kristus yang sekarang hidup menjadi semakin besar di dalam hidupmu. Dan di sini lagi-lagi terjadi paradoks. Rupanya kita mencapai kerohanian yang otentik justru ketika kita menyerah. Kita rupanya menjadi serupa dengan Kristus justru ketika kita dengan rendah hati dan sadar mengakui kita tidak akan pernah mampu jadi serupa. Kita penuh di dalam Allah justru ketika kita mengosongkan diri. Dengan demikian brokenness kita itu penting dan dibutuhkan. Sebab brokenness kita akan jadi reminder yang baik setiap kali ego kita ingin mengambil alih. Kita akan segera diingatkan akan betapa lemahnya kita. Setiap kali kita mau mengambil alih hidup kita, memimpin hidup kita, mengarahkan hidup kita ke arah ambisi kita, kita akan segera diingatkan akan betapa tidak berdayanya kita. Kita pasti terjungkir, kita pasti jatuh. And that's good, because that's a self-reminder on how weak we are, dan betapa kita harus berhenti self-reliance dan menyerahkan hidup kepada Allah. Sungguh jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Dan kalau kita bawa konsep brokenness ini ke dalam ranah kehidupan bergereja, ini akan mengubah sama sekali cara kita berelasi sebagai satu tubuh. Sebab ketika kita menyadari bahwa isi gereja rupanya masih orang-orang yang sakit, bahwa kita semua adalah broken saints, bahwa tidak ada dari kita yang sudah jadi, gugurlah akhirnya, gugurlah semua sandar dan ekspektasi kesempurnaan yang tidak pada tempatnya. Itulah sebabnya kenapa Yakobus 5 ayat 16 bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena kita adalah broken saints, we are broken,
Maka hal yang paling jujur dari kita adalah pengakuan akan brokenness kita. Kita berjuang sungguh untuk memikul salib sampai akhir. Tapi jujurnya, sesering kita berhasil, sesering itu juga kita gagal. Jadi pengakuan dosa, pengakuan akan kelemahan, tidak boleh jadi hal yang langka di gereja. Sebaliknya, pengakuan dosa harus disambut oleh pengakuan dosa yang sama juga. Ungkapan paling jujur di gereja adalah ini, apa kamu juga? Bukan cuma aku yang bergumul, kamu juga bergumul. Kita sama-sama bergumul, itu adalah ungkapan yang paling jujur dari satu broken saints kepada broken saints yang lain. Dan akhirnya ketika kita saling mengaku dosa, sesemua saudara dalam gereja akhirnya bisa saling mendukung dalam pergumulan masing-masing. Dan dalam saling mendukung inilah akhirnya datang kesembuhan dan datang pemulihan. Saudara-saudariku, saya tidak sedang mewajarkan dosa. Yang ingin saya wajarkan adalah pengakuan dosa dan permintaan tolong. Yang ingin saya wajarkan adalah pengampunan dan penerimaan. Karena faktanya kita butuh dukungan sesama anggota gereja untuk dapat bertahan sampai akhir. Tapi dukungan di dalam kelemahan, pelukan di dalam kejatuhan dan kegagalan, tidak mungkin diberikan di gereja yang alergi sama kelemahan. Di gereja yang menolak kegagalan, dosa akhirnya tidak pernah diakui. Akhirnya ketika seseorang terjatuh ke dalam dosa dan kegagalan, dia akan lebih memilih menutupi semuanya dan bergumul sendirian. Karena dia akan takut ditolak, takut dihakimi. Dan ketika dia bergumul sendirian, tanpa pertolongan, tanpa dukungan sesama anggota tubuhnya, betul-betul dia akan jatuh terguling-guling. Faktanya tidak ada seorang pun yang begitu jatuh ke dalam dosa satu, langsung parah dosanya. Tidak ada. Dosa besar pasti dimulai dari dosa kecil. Dosa kecil yang tidak diakui karena malu atau takut ditolak, akhirnya berguling terus-menerus seperti bola salju, akhirnya jadi dosa yang besar. Dan biasanya, ketika dosa besar, barulah ketahuan dosanya. Dan biasanya, karena baru ketahuan di dosa besar, semua orang kaget, semua orang reaksinya menjauhi. Andai saja dia mengakui dosanya dari awal. Tapi bagaimana caranya dia minta tolong kalau gereja tidak membuka diri dan menerima dan mengampuni kelemahan? Padahal brokenness adalah reality. Itu bukan pilihan, itu bukan karena dia bebal, itu bukan karena dia tidak mau berubah. That's the reality. Tidak peduli serohani apa kamu, kamu masih broken, kita masih broken. Jadi penting sekali bagi gereja, rumah sakit rohani, untuk melandaskan pelayanannya di atas brokenness. Karena di dalam kesadaran akan brokenness lah, akhirnya kita sebagai gereja akan menyediakan tempat yang aman bagi orang Kristen untuk membuka topeng mereka dan menjadi diri mereka apa adanya, diri mereka yang bergumul. Akhirnya kita memberikan ruang pengampunan dan ruang penerimaan yang besar di mana pengakuan dosa tidak mendatangkan kritik dan cemooh, melainkan mendatangkan pelukan dan dukungan. Dan di dalam ruang aman inilah, baru seseorang bisa berubah. Sebab dia diizinkan gagal, diizinkan lemah, diizinkan meragukan Allah, diizinkan mempertanyakan tujuan hidupnya sendiri. Dan karena dia diizinkan menjadi apa adanya, diizinkan menjadi sesuai kenyataannya itu broken, akhirnya barulah dia bangkit lagi, berusaha menjadi kuat lagi, menemukan Allah di tengah keraguannya, menemukan tujuan hidup di tengah pertanyaannya. Jadi, saudara-saudariku, anggota tubuhku, lepaskanlah dirimu dari tuntutan kesempurnaan yang tidak manusiawi. Berhentilah berpikir bahwa kesalahanmu akan mempermalukan Tuhan. Percayalah bahwa dosamu tidak sedahsyat itu sampai seluruh kerajaan Allah dan pelayanan hancur berantakan gara-gara dosamu. Percayalah bahwa kamu tidak sehebat itu sampai kegagalanmu mampu mencemari reputasi Allah. Jadi kalau kamu berdosa, jangan malu, tidak perlu malu, mari kembali. Mari kembali, ini adalah rumahmu, ini adalah tempat yang aman bagimu. Kamu bukan pendosa pertama, kamu bukan pendosa tunggal, kamu bukan pendosa terbesar. Sama seperti kamu diselamatkan oleh kasih karunia di awal pertobatanmu, maka sekarang di tengah pertobatanmu, kasih karunia yang sama terus berlaku dan terus berlaku.
kondisimu yang berantakan, yang penuh pergumulan, yang jauh banget dari rohani, yang sudah malas sama Tuhan, malas banget sama gereja, yang menyukai dosa adalah kondisi yang paling tepat untuk kasih karunia Allah. Kita memang broken and it's okay. Karena Allah tetap mengasihi kita, Allah mengasihi brokenness kita. Tentu ada standar dan ekspektasi yang berbeda, tapi lagi-lagi bukan kesempurnaan. Sekarang kita yang sudah berjalan lebih jauh, kita yang sudah menjadi Kristen lebih lama, justru harus semakin menyadari betapa kita butuh juru selamat. Semakin kesini semakin sadar saya tidak bisa sendiri. Semakin kesini semakin sadar saya butuh Yesus all the time. Saya masih broken. Itu adalah kesadaran yang paling jujur. Dan semakin kesini semakin saya menjatuhkan diri kepada kasih karunia Allah. Bukan kepada kekuatan dan kekudusan dan kebenaran saya sendiri. Nggak ada juga. Kekudusan kebenaran apa? Saya harus semakin menjatuhkan diri kepada kasih karunia Allah. Dan saudaraku yang terkasih, sebagaimana kita akhirnya memandang diri sendiri dalam kacamata brokenness, hendaklah kita juga menggunakan kacamata yang sama untuk memandang sesama kita. Tidak ada penghakiman, jangan menghakimi. Either dia sudah lama tidak ke gereja, either dia dulu pendeta sekarang hidupnya berantakan, jangan menghakimi. Sebab di mata dia, lihatlah brokenness yang sama yang seperti kita alami. Dalam hidupnya saya melihat kepedihan yang sama yang tersimpan dalam batin saya sendiri. Dalam hidupnya saya melihat kejatuhan yang sama yang seringkali saya alami. Dia tidak berbeda dengan saya. Saya tidak akan memperlakukan dosanya berbeda. Sebagaimana saya bukan pendosa pertama, saya bukan pendosa tunggal, saya bukan pendosa terbesar, dia juga bukan. Sebagaimana dalam inti jiwaku, aku hanya seseorang yang butuh penerimaan, butuh pengampunan, butuh kesempatan kedua, dia juga sama. Dan akhirnya aku mampu mengasihi dia seperti aku mengasihi diriku sendiri ketika aku sadar brokennessku. Deep down inside, we are the same. We are just broken saints. Aku paham betul air matamu. Karena dalam bentuk yang berbeda tapi sama, aku menitikkan air mata yang sama. Aku paham betul tangisanmu, pedihmu, luka batinmu, karena dalam level tertentu aku sudah mengalaminya dan terus mengalaminya. Tidak mungkin aku menghakimimu sementara aku paham rasanya. I've been there. So I love you. So just go back to us. Just go back to the church. We love you, God loves you. Dan dalam pengakuan dan penerimaan brokenness inilah dunia akhirnya akan tertarik kepada berita Injil. Ingat, yang membuat Yesus efektif adalah brokenness-nya. Yesus mampu menjadi sahabat orang berdosa dan pemungut cukai karena dia melihat di mata mereka brokenness yang sama yang dia alami di hidupnya. Dan sebaliknya para murid-muridnya, orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini, mau masuk ke dalam terangnya sebab mereka juga melihat brokenness yang sama di mata Yesus. Akhirnya ada juru selamat yang tidak menghakimi, tapi mengasihi. Akhirnya ada gereja yang tidak menghukum, tapi merangkul. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa brokenness is not just our reality, but it's also a necessity. We are broken saints and we need to be the broken church. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, izinkan kami pertama-tama mengucap syukur karena kasih Allah, karena cintamu yang sebegitu besar, yang mau rapuh bagi kami yang rapuh. Terima kasih Tuhan. Karena brokenness kami tidak pernah dipandang hina, tidak pernah jadi cela, tidak pernah jadi alasan penolakan. Izinkan kami tidak malu, melainkan akhirnya menyerah kepada kasih karunia Allah. Memang kami adalah pendosa dan terus jadi pendosa, tapi pendosa ini dikasih Allah dan itu lebih dari cukup. Dan lebih dari itu Tuhan izinkan akhirnya kami menjadi gereja yang otentik, yang menyadari brokenness kami, yang berhenti saling menghakimi, yang berhenti menaruh standar ekspektasi yang tidak manusiawi, yang berhenti mengejar dan memuja kesempurnaan. Seakan-akan kami mampu menggapainya.
Izinkan kami terbuka akan kenyataan hidup kami, yaitu brokenness kami. Izinkan kami punya ruang penerimaan, punya ruang pengampunan. Izinkan pengakuan dosa jadi hal yang lumrah di dalam gereja kami. Izinkan permintaan tolong, permohonan maaf, permohonan untuk terus didukung dan dibina terus-menerus jadi hal yang wajar dalam gereja kami. Dan biar dunia melihat the brokenness of this church, of our church. Bahwa gereja kami tidak sempurna, tidak akan sempurna, jauh sekali dari sempurna. Hanya satu yang sempurna di gereja kami, kasih Kristus. Dan biarlah dunia tidak terancam akan gereja kami, melainkan mau datang dan mau dirangkul oleh gereja kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Halo, saya Timothy Athanasios dan saudara menyaksikan Reformasi Liturgi. Dan jika saudara menyaksikan tayangan ini hari ini, percayalah bahwa ini bukan satu kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian rencana Allah Tritunggal yang besar dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Reformasi Liturgi dengan bangga mempersembahkan special service ini untuk membawa kebenaran firman Tuhan ke tempat di mana saudara berada hari ini. Mungkin ada yang bertanya, apa sih Reformasi Liturgi? Well, Reformasi Liturgi adalah satu ekosistem kerohanian yang berfokus dalam membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. Jadi, jika saudara memiliki passion yang sama dengan kami, yaitu untuk mengejar Tuhan setiap hari, kunjungi halaman Instagram kami and get in touch with us at Reformasi Liturgi. Di situ saudara akan menemukan begitu banyak resources yang dapat menolong saudara untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan tentunya ada komunitas iman yang bersama-sama hidup dengan kasih, saling membangun, saling mendorong, dan saling mengasihi. Wow, cukup keren kan? Dan karena itu, kita mau sudahi terlebih dahulu ibadah kita pada sore hari ini. Arahkan pandanganmu dan hatimu kepada Tuhan, karena Dialah sumber segala berkat. Mari gereja Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang sempurna mengalir dari tahta Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memampukanmu untuk hidup berkenan hari ini dan setiap hari di dalam hidupmu. Amin. Gereja Tuhan, dengar baik. Hiruplah nafas iman yang baru, pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu, pulanglah dengan damai yang sejati, dan nikmatilah rahmat Tuhanmu. Thank you for engaging with us. Don't forget, contact us and you will be blessed. Stay healthy, stay safe, dan Tuhan Yesus memberkati. I'll see you around. Bye-bye. God bless you.